Musibah kebakaran menghanguskan kantor bidang pasar Dinas Perindustrian Wan Perdagangan Banjarmasin yang berada di Pasar Baru Permai Lantai 3 dini hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 1.30 sampai pukul 3 Wita. Kebakaran ini telah menghanguskan seluruh bangunan kantor pengelolaan pasar, selain itu seluruh berkas juga hangus terbakar. Musibah kebakaran menghanguskan kantor bidang pasar Dinas Perindustrian Wan Perdagangan Banjarmasin yang berada di Pasar Baru Permai Lantai 3 Jalan Niaga Timur Kelurahan Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah dini hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 1.30 sampai pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kasih Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin M. Rido Satria, Wahir Takuni Prima TV besokan Kamis 24 Oktober 2019 memadahkan, kebakaran melanda seluruh ruangan pelayanan pengelolaan pasar, sehingga diperkirakan bangunan kada bisa dipergunakan lagi. Pemadaman yang dilakukan sekitar 100 pemadam kebakaran, sedikit mengalami kendala akibat kawasan tersebut kadada tersedia banyu atau keran kebakaran. Kebakaran ini, ujar M. Rido Satria, telah menghanguskan seluruh bangunan kantor pengelolaan pasar, selain itu seluruh berkas juga hangus terbakar. M. Rido Satria pun menyatakan belum mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun hingga waya ini pihaknya masih sibuk untuk membersihkan wan mengumpulkan berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan. Pak, ini yang terbakar apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak? Ruangan apa aja? Nah, untuk sementara ini ulun belum bisa juga memberikan secara rinci pastinya secara yang terbakar ya. Pasti hampir 90% di bidang pasar terbakar. Nah, ini akan dialihkan kemana untuk pelayanan? Pelayanan kalau untuk pelayanan tetap di pasar ini.